Saya berada di Amerika untuk menggali kisah-kisah inspirasi dari negeri ini. Di Amerika ini ada kisah seorang wanita yang bernama Margaret Hargrey, di mana dia anak yatim piatu. Lalu dia menikah, tapi tidak lama kemudian suaminya pun meninggal. Anak pun gugur sebelum suaminya meninggal. Jadi praktis dia menjadi yatim piatu kembali. Janda Margaret Hargrey ini punya belas kasihan yang luar biasa. Jadi walaupun dia hanya seorang janda, namun dia punya kesukaan menolong orang lain. Dia bekerja semacam kayak menyetrika baju, ya, tapi tidak tinggal di rumah. Jadi datang ke rumah orang untuk nyuci dan menyetrika. Namun karena belas kasihannya kepada orang lain, maka dia selalu menyisihkan penghasilannya untuk menolong anak-anak panti asuhan. Bahkan kalau dia pulang bekerja, kadang-kadang dia mampir di beberapa outlet restoran untuk mengambil sisa makanan dan membagikannya kepada anak-anak panti. Dia menikmati bagaimana anak-anak panti itu begitu bahagia, dan dia menjadi bahagia karena melihat anak-anak panti senang sekali dikunjungi, diberikan makanan dari restoran yang dia kumpulkan setiap harinya. Margaret Hargrey ingin menolong lebih banyak untuk anak-anak panti. Karena itu ia mengambil pekerjaan double, lalu menabung dan membuat home industry kecil-kecilan untuk pembuatan roti dan kue. Bahkan ia juga memelihara ayam dan sapi, di mana dia membawa susu dan telur ayamnya untuk anak-anak panti. Ia betul-betul menikmati yang namanya memberi, dan dengan gigih ia mengembangkan usahanya. Saat Perang Dunia Kedua, maka banyak di kota itu industri bakery yang hancur. Tapi ajaibnya punya Margaret Hargrey justru diselamatkan. Maka home industry bakery punya Margaret Hargrey ini justru berkembang, akhirnya menjadi sebuah industri. Singkat cerita, waktu beliau meninggal, dia meninggal sebagai wanita kaya raya yang mengadopsi banyak panti asuhan di kotanya. Dan masyarakat dan wali kota memberikan penghargaan yang luar biasa. Seluruh kekayaannya dihibahkan secara notaris untuk beberapa panti asuhan, dan ternyata dia tidak bisa memberikan tanda tangan karena dia nggak bisa menulis. Maka surat warisannya diberikan dengan hanya cap jempol saja. Dia meninggal sebagai wanita yang sangat mulia. Kalau Margaret Hargrey tidak punya tujuan hidup yang mulia untuk mengasihi anak-anak panti, maka baginya cukup bekerja satu jenis saja, yang penting bisa makan. Kenapa dia punya gairah yang luar biasa untuk double job, untuk lembur, untuk membuka usaha roti kecil-kecilan, lalu miara ternak? Karena dia punya semangat yang luar biasa untuk menolong anak-anak panti. Dia punya tujuan hidup yang mulia. Tujuan hidup yang mulia itulah yang mengobarkan semangatnya untuk bekerja, bekerja, dan terus bekerja, sehingga dia mencapai pencapaian yang menurut saya sangat maksimal untuk orang yang tidak bisa membaca dan menulis, untuk seorang janda miskin. Kenapa dia bisa mencapai pencapaian yang luar biasa? Karena dia punya tujuan hidup yang mulia. Karena itu, kalau Anda memiliki tujuan hidup yang mulia, maka saya percaya Anda juga punya kekuatan hidup yang melebihi orang yang hanya punya satu sisi kehidupan. Misalnya dia hanya bisnis saja, nggak ada pelayanan, nggak ada sosial, hidupnya nggak berguna, nggak berdampak bagi orang lain. Ketika bisnisnya hancur, maka hancurlah hidupnya. Tapi kalau Anda punya dampak bagi orang lain karena punya tujuan hidup yang mulia, maka kekuatan, semangat, hidup, kemampuan bangkit itu jauh lebih besar. Maka yang namanya sukses, kaya, itu bukan tujuan lagi. Itu hanya dampak sampingan dari orang-orang yang punya tujuan hidup yang mulia. Karena itu, mari kita memiliki tujuan hidup yang mulia dan hidup lebih bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Amerika. Salam dahsyat, luar biasa.